teman-teman, kembali lagi bersama Bang Pingpong. Sebelumnya, gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan jangan lupa selalu bersyukur. Pada video kali ini, saya mau membuat pangsit goreng. Ini request teman saya yang bernama Wira, teman waktu SD dulu. Kalau kalian penasaran, ikutin aja video ini sampai selesai ya, jangan di skip. Bahannya daging ayam, bisa dada atau paha yang difilet dan dipotong-potong, bawang putih, kaldu jamur, merica, garam, minyak wijen, saus tiram. Cara membuatnya, masukkan ayam ke dalam chopper atau kalau tidak punya chopper bisa dicincang. Kemudian masukkan bawang putih yang sudah dicincang. Masukkan garam, kaldu ayam, sama merica bubuk. Saus tiram. Minyak wijen, kemudian diaduk rata ya teman-teman. Thank you.
mengisinya. Nah, ini di lipat ya teman-teman. Thank you.
inilah hasilnya ya teman-teman, sesudah dibungkus dengan kulit mangsi dan siap untuk digoreng atau direbus. Ini hasilnya ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, waktu goreng kita nggak sempat divideokan karena baterainya, karena HP-nya habis baterai. Ini renyah, crunchy. Sisi dalamnya lembut, rasanya pas. Dan gurih. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman sekalian. Bye-bye.